Sesuai dengan jadwal aja, nggak apa-apa. Oh ya udah. Nggak boleh, Mam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini, walaupun masih dalam keadaan daring, tetap kita syukuri ya, karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Semoga yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, semoga lekas Allah sembuhkan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka halaqah hari ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Fira. Pada Ibu Fira, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ale. Surat Al-Baqarah, juz 30. Kalau di Quran saya, nomor suratnya 98. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna as-salata wa الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya ayat pertama, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Rasulullah dari Allah, maksudnya dengan Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, maksudnya Al-Quran. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama
yang lurus maksudnya benar. Halo? Bu, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu Fira. Kedengeran. Halo, Bu. Iya, Bu. Kedengeran, Bu. Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Fira. Bu Firanya keluar ya, Bu Dewi ya? Mana saya nyari? Iya, saya juga tadi. Saya ya. Saya juga habis ke pental ini, Bu Ale. Oh, habis ke pental ya. Ke pental. Oh, ya udah. Oh, ini ya, gabung lagi nih. Mana? Bu Fira. Kayaknya masih itu ya, belum. Belum connect ya. Halo, Bu. Iya, Bu Fira, kedengeran. Maaf ya, Bu, mentah. Ayat artinya ayat selanjutnya, ayat 4 ya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, maksudnya benar. Selanjutnya, sungguh orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Mereka di sisi Allah, besok mereka di sisi Allah mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Bu Fira yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duh, maaf ya Bapak Ibu, ada suara-suara lagi di rumah soalnya. Ya, langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Jahmul. Kepada Ustaz Jahmul dipersilakan. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair kepada Bu MC. Afan, siapa namanya Bu MC? Saya lupa deh. Bu Ale, Bu. Bu Ale dan ya. Bu Fira yang sudah membacakan ayat Quran ya, Masya Allah, walaupun ya, tadi perjuangannya luar biasa ya, keluar masuk karena memang di era pandemik ini, online ini merupakan sarana kita ya untuk bermuwahjaah ya. Bermutabaah satu sama lain dan saling silaturahmi ya Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fadhi sahri sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
pada siang hari ini ya, pekan ketiga ya, kalau nggak salahnya pekan ketiga bulan Februari, yang alhamdulillah hari ini juga merupakan hari saum sunnah ya ibu-ibu, ayyamul bid ya, masih hari ayyamul bid ya, insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang saum semoga Allah jadikan ya pahala hari ini pahala yang memang Allah terima dan Allah ridhoi. Dan yang mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang dalam kondisi kurang sehat, keluarganya maupun sedang dalam kondisi sakit, diberikan kesabaran. Allahumma rabbana si'adhi bi ba'sa wa syafi wa anta syafi la syifa ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, semoga Allah memberikan, hilangkan kesusahan dan berikan kesembuhan, bahwa Allah yang maha menyembuhkan, karena tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang terhormat, kepada Ibu Ami selaku kepala sekolah STIP Mamuya yang terhormat ya. Ada Ibu Lita direktur sekolah. Oh, masyaallah alhamdulillah, yang terhormat kepada Ibu direktur Ibu Lita, salam kenal Ibu, alhamdulillah ya, bisa bergabung. Ya, mohon maaf Bu Lita, saya menyapanya diingatkan oleh Bu Dewi. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati, mangga. Yang saya hormati dan saya sayangi ibu-ibu guru ahwat ya, sekolah STIT Al-Mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahwasanya pertemuan hari ini merupakan hari yang istimewa ya. Seluruh hari itu ketika kita menghadap mengharap ya, untuk mengkaji, mengenal lebih dalam ilmu-ilmu Allah, bahwasanya itu adalah hari yang istimewa ya ibu-ibu. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan panglima terbesar kita ya di dalam Islam ini, bahwasanya dengan perjuangan beliau bersama para sahabat keluarganya, Islam telah sampai dan terhujam di hati-hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah tak berpanjang lebar saya membuka pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan niat kita berkumpul di siang hari ini di jam rawan ini bisa menjadikan ya Allah ridho dan menjadikan keluarga-keluarga kita ini selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa-masa saat ini pengharapan ya yang paling terkuat adalah tempat bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu, sedikit saya hari ini akan mengulas kemarin itu tentang apa ya, saya lupa ya. Sudah dua kali pertemuan ya, karena banyak kelas yang saya isi jadi lupa ini teh materinya udah apa gitu. Saya lupa ya, insyaallah hari ini saya akan memaparkan tentang, mengingatkan kembali tentang ma'rifatul Islam ya, tentang ma'rifah artinya mengenal Islam, Islam ya, tentang ma'rifatul Islam. Mohon Bu Dewi izin di share video yang pertama untuk openingnya. Tidak ada Dewi, suaranya. Maaf tidak ada suaranya ya. ما معنى يعبدون؟ وحدون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. ما أعظم عبادة؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما أعظم معصية؟ الشرك. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة.
ما هي أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما تعريف الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق. ما تعريف الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد مثل الدعاء والذبح والزهود. هل لله أسماء وصفات؟ نعم. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل تشبه صفات الله صفاتنا؟ لا. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن كلام من؟ الله. منزل أو مخلوق؟ منزل. وهو كلامه حقيقة بحرف وصف. هو محمد نو عبد المطلب نهاشم نعبد مناف نقصي. برافو. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Dewi. Ya, Ibu-ibu, mungkin itu ya video pembuka hari ini ya, begitu terlihat seorang anak yang mampu memahami ya akidah dan tauhidnya sudah terhujam baik dan bagus ya. Akidahnya, pendidikan akhlak, pendidikan akidah yang tentunya beriringan ya. Karena seseorang yang berilmu, yang pernah saya katakan, dahulukan adab dibandingkan ilmu ya. Seseorang yang memiliki ilmu belum tentu beradab, tetapi seseorang yang memiliki adab pasti berilmu. Anak-anak yang terlihat di dalam video ini merupakan bukti nyata bahwasannya pendidikan keimanan, pendidikan rububiyahnya ini sudah terhujam baik ya. Ini merupakan introspeksi buat kita seorang pendidik ya, anak-anak terkhusus ibu-ibu yang ada di pendidikan, lembaga pendidikan SDIT Amal Mulia maupun staf dan jajarannya, ini menjadi introspeksi apakah sudah gitu ya, kita sudah menerapkan pendidikan tauhid ya, tauhid kepada anak-anak didik kita. Kalaupun memang belum bisa berjalan 100%, dicek kembali apakah ada indikator-indikator yang terlewat ya, sehingga implementasi dalam pendidikan yang berbasis keagamaan ini terlewat gitu. Atau juga untuk anak-anak kita gitu. Nah, sedangkan sendiri berbalik lagi introspeksi kepada diri kita. Dikini materi hari ini saya akan mengulas tentang ma'rifatul Islam. Mohon di-share materinya Bu Dewi ya, tentang mengenal Islam. Islam sendiri kita sudah tersemat Islam ini, bahkan ada yang dari lahir ya. Sudah dari lahir oleh ibu bapak kita sudah diberikan status kita seorang muslim ya, seorang Islam. Ya, jadi sini dikatakan apa sih keistimewaan Islam dibandingkan agama lain ya? Islam bukan sekedar agama sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat sekuler. Punten Ustazah. Mangga. Punten, udah muncul belum? Belum. Makna Islam. Oh, belum. Enggak, belum. Sambil menunggu Bu Dewi, saya sambil memaparkan sedikit ya Ibu-ibu ya. Jadi di sini mereka yang tidak mengenal Islam dengan baik tidak beranggapan bahwa Islam hanya mengarahkan manusia untuk kehidupan di akhirat saja. Ya. Jadi seseorang yang memahami Islam terkadang hanya menganggap Islam itu hanya mengatur lini akhirat saja. Menurut kehidupan di dunia dengan berbagai persoalan yang diatur oleh hukum-hukum dan perundangan-undangan yang dibuat oleh manusia sendiri. Inilah ya, apa ini disebut dengan sekularisme ya. Jadi sekularisme itu telah meracuni pemikiran umat manusia, terutama kaum muslimin dewasa saat ini. Pada mulanya para sekuler kaum barat mengalami kesulitan yang teramat berat ketika berhadapan dengan para mujahidin yang berperang dengan kekuatan akidah. Ya, jadi memang pada zaman dahulu ya, pada peperangan dulu kaum muslimin dengan kaum salibis, mereka mengalami perang yang sangat sulit karena betapa kuatnya kekuatan akidah para kaum muslimin saat itu ya. Akidah yang ditanamkan dengan keyakinan bahwa sayangnya tidak ada yang ditakuti selain Allah.
Tidak ada kebesaran selain dengan Islam sebagaimana dikatakannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan. Kita ini adalah bangsa yang dibesarkan Allah dengan Islam. Karena itu bila kita mencari kebesaran dengan selain Allah, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Nah, terlihat ya di Indonesia khususnya saat ini kaum muslimin kita terbesar ibu-ibu ya. Tetapi akidah kita ya, kita tidak memiliki keyakinan dan akidah kepada Allah. Jadi masih umat-umat Islamnya ini masih banyak bergantung atau masih banyak keyakinan pada selain Allah ya. Sehingga para mujahidin pada zaman masa itu berperang untuk mati. Karena akidah mereka mengajarkan barang siapa mati syahid akan masuk surga tanpa hisab. Mereka berperang tidak mengenal menyerah karena Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Jadi terhujam di dalam hatinya bahwasanya Islam itu adalah tempat satu-satunya beliau bernaung dan hidup ya, dan Allah adalah tempat satu-satunya tujuan ya, dan surga adalah tujuan akhirnya. Dikatakan oleh Allah, la izzata illa bil Islam, tidak ada kebesaran kecuali dengan Islam. Sehingga tersemboyan yang terpekikan ya pada kaum muslimin pada waktu itu hingga saat sekarang ya, beberapa kaum muslimin dikatakan hidup mulia atau mati syahid. Akidah ini telah memberikan kekuatan yang mahadahsyat kepada kaum muslimin pada waktu itu. Kekuatannya tidak terkalahkan oleh siapapun karena ia adalah kekuatan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Ya, jadi memang pada saat ini sendiri kaum barat akhirnya menempuh jalan. Jalan yang efisien dan efektif. Mereka makanya mengutus kaum-kaum cendikiawan versinya mereka kaum barat mempelajari Islam dan peradaban Islam lebih jauh. Sehingga hasil-hasil penelitian mereka melancarkan perang pemikiran atau ghuzul fikri ya ibu-ibu. Nah, strategi ini yang terbukti ampuh melumpuhkan kaum muslimin dengan menggerogoti sumber kekuatan mereka yang tidak kering ya. Jadi makanya kenapa sampai akhirnya Turki bisa tumbang ya, khalifah terakhir itu di Turki sendiri juga ya ibu-ibu, masya Allah perjuangannya luar biasa, termasuk di Mesir ya. Mesir itu merupakan peradaban Islam yang paling tertua, sehingga subhat-subhat yang tersebar di kalangan kaum muslimin itu berangsur-angsur mengalami pendakalan. Kita mulai dari mempercayai sedikit, misalnya sedikit saja ya, akidah yang terkecil yang terkadang kita lupa. Ibu-ibu ya, khususnya kaum muslimah ya, ketika melahirkan percaya dengan adanya memakaikan misalnya bawang putih atau ke bajunya untuk menangkal tidak ada gangguan, itu bagian dari syirik ibu-ibu ya. Akidah terlemah atau mempercayai adanya kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu akan ada tamu, itu merupakan juga pendangkalan akidah. Atau misalnya juga seorang yang mau menikah gitu, melemparkan celana dalamnya ke atas rumah. Nah, itu juga bagian pendangkalan akidah. Atau membuatkan air kopi hitam ini. Dan ini masih banyak terjadi, khususnya ya ibu-ibu di wilayah perkampungan. Bahkan saya pernah sampai ke daerah Jawa, itu ya, sampai kemarin kita pernah ada kegiatan bakti sosial, dan itu masih kuat. Ya, jadi memang pendangkalan-pendangkalan akidah ini yang memang menjadi PR terbesar kita saat ini sebagai umat Islam, khususnya umat Muslim, ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang berada di barisan lembaga pendidikan Islam, khususnya di SDIT Amal Mulia, jangan sampai ya kita bernaung di lembaga Islam, tetapi kita memiliki pergeseran akidah maupun keraguan di dalam akidah. Ini nanti saya sedikit membahas tentang makna Islam. Nah, ini materinya nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ibu-ibu makna Islam ya? Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya keraguan-keraguan kita kaum muslim atau itu teracuni oleh subhat mereka dengan isu apa? Fundamentalis, radikalisme, terorisme, kekerasan, puritan, perang, anti-demokrasi, keterbelakangan, terus rajam, hukum rajam yang asli memang murni itu adalah hukum Islam. Terus potong tangan dan isu-isu negatif, bahkan sampai
yang paling seru digoreng oleh mereka adalah yaitu tentang poligami, ya ibu-ibu. Padahal Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, dan keberkahan yang ditebarkan Islam itu dinikmati oleh kaum muslimin secara khusus dan seluruh penduduk langit dan bumi secara luas. Nah, bahkan sampai kalau ibu-ibu mengikutinya, ada kasus di India kaum muslimah yang sedang berjuang, ya, dia sampai dia diusir dari kampusnya, dijambak kalau nggak salah, ya, dijambak sampai disiram air oleh sayap kanan kaum Hindu, para bapak-bapaknya. Mereka menghargai hewan-hewan, menghargai binatang, tapi dia lupa menghargai seorang muslimah yang sesama manusia. Dan itu terjadi, Islam terhinakan karena dia minoritas di sana. Tetapi kita, seorang muslim yang ada di Indonesia, penuh toleransi. Bila mana kita keras seperti mereka, maka akan habis kita digoreng. Makanya target, ya ibu-ibu, target Gus Zulfikri kita ini adalah setelah Mesir, diantaranya juga Indonesia, setelah juga kawasan-kawasan Timur Tengah yang memang sudah terjadi banyak peperangan. Karena kita memiliki banyak kekuatannya, ibu-ibu, ya. Karena kita jamaah-jamaah kita di Islam sendiri banyak. Sehingga kita untuk diadu dombanya masih agak sulit. Nah, makanya banyak cara-cara mereka saat ini, terutama banyak para ustadz-ustadz yang memang masih murni, dicari kesalahan-kesalahannya. Yang terbaru itu bahkan kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah atau siapa ya, yang masih keluarga Basalamah, saya lupa namanya, Khalid atau Reza Basalamah, ini saat ini sedang digoreng. Dan ini yang sedang kita kawal, ibu-ibu. Bahkan sampai para ustadz-ustadz yang memang terancam, ya, terancam ketika dia sedang berdakwah. Ya. Kita kembali lagi ke materi makna Islam. Ya, di sini yang pertama. Secara bahasa, Islam itu diambil dari kata salimah, terbentuk dari kata shin, lam, dan mim, ya, Islam. Shin, lam, dan mim. Dari kata ini dapat didapat kata-kata yang pertama. Ada yang pertama dilihat, ibu-ibu, di situ Islamul wajhi. Islamul wajhi itu artinya menundukkan wajah. Ya. Apa maksud dari menundukkan wajah? Ini ada di Quran surah 4 ayat 125 dikatakan, hal ini dilakukan ketika seseorang mengakui kebesaran pihak lain dan rendah hati di hadapannya. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengenal Islam, maka diharapkan dia mampu untuk bisa rendah hati di hadapannya. Jadi dijauhkan dari sifat sombong. Jadi sombong itu bukan ciri dari seorang muslim, ibu-ibu. Nah, yang kedua, dari kata Islam, terbentuk dari kata al-istislam. Al-istislam. Al-istislam itu artinya adalah berserah diri. Ya, di sini ada di Quran surah ketiga ayat 83. Dikatakan hal ini dilakukan ketika orang yang sudah kalah atau merasa lebih aman kalau tidak menentang. Nah, jadi di sini dikatakan orang-orang yang berserah diri, ya, itu merupakan bagian dari ciri-ciri seorang muslim. Yang ketiga lagi, assalamah. Assalamah. Assalamah itu di Quran surah 26 ayat 89. Nanti ibu-ibu bisa bedah, ya. Saya agak sedikit ngebut karena harus dipaparkannya ini. Assalamah itu artinya keselamatan, kebersihan, kesehatan, suci, dan juga bersih. Ya, sesuai dengan hadis yang pernah sering kali anak-anak hafalkan, ya ibu-ibu, tentang hadis kebersihan. At-tahuru minan Islam. Kebersihan itu sebagian dari Islam. Nah, seorang muslim itu pasti ciri-cirinya dia bersih, ibu-ibu. Dan sehat, karena muslim yang kuat itu lebih baik, ya, ibu-ibu. Nah, bagaimana seseorang muslim itu diwajibkan juga untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini saya ingatkan kembali, sesibuk-sibuknya ibu-ibu untuk beraktivitas, mengajar maupun dan sebagainya, meningkatkan kapasitas diri, jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatannya. Bahkan di Eropa itu banyak yang tertarik dengan ajaran-ajaran Islam. Saat ini Islam sedang digandrungi di Eropa karena diantaranya adalah ciri dari kebersihan dan kesehatan seorang muslim yang ada di
negara Eropa ya, sampai pernah seorang tugas laundry itu masuk Islam gara-gara dia mencuci pakaian orang-orang Muslim. Nah, karena saking bersihnya, gitu ya. Jadi, masya Allah luar biasa, disitulah berkahnya. Ya. Yang keempat, nah, yang keempat itu ada di situ makna Islam yang kata Islam yang keempat adalah assalam. Assalam itu ada di Quran surah 6 ayat 54. Artinya selamat dan sejahtera. Ya, yang kelima. Yang kelima yaitu assalam atau asilam, ya, assalam atau asilam, ya. Itu adalah perdamaian. Ada di Quran surah 47 ayat 35 yang artinya perdamaian dan kedamaian. Nah, jadi memang Islam sendiri mengajarkan damai dan kedamaian. Jadi kalau memang Islam ya seorang wilayah atau negara yang sudah dipegang oleh seorang Muslim, pemimpinnya seorang Muslim yang baik, maka kedamaian itu tidak hanya untuk orang Muslim itu sendiri, tetapi juga kedamaian itu untuk seluruh ya seluruh yang ada, mau Muslim ataupun tidak Muslim. Ya, makanya di India sendiri saat ini luar biasa lagi viral ya, dan alhamdulillahnya banyak yang mulai sudah pro ya kepada ras ya, rasisnya, agamanya. Jadi memang tidak hanya digaungkan atas dasar kejahatan agama, tapi juga rasis ya, karena memang mereka itu tidak ada kedamaian ya, Hindu sayap kanan itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang menundukkan wajahnya kepada Allah dan berserah diri kepadanya, maka pada saat itu ia bersih dari kesombongan dan kepongahan. Nah, coba introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Apakah ada setitik rasa sombong dan rasa lebih baik dari orang lain? Ana, ya, saya lebih baik dari orang lain, saya lebih bisa dari orang lain, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih mampu dari orang lain, itu hati-hati. Berarti, ya ibu-ibu, belum ada nilai Islam yang baik, sempurna, di dalam akidah kita. Jika itu yang dia lakukan, ia akan merasakan kedamaian hidup dalam naungannya, terjamin kehidupannya, dan bebas dari rasa cemas, was-was, dan takut. Jadi seseorang yang bila mana ada kecemasan dalam hatinya, ada ketakutan, untuk menghadapi orang-orang yang memang merasa dia itu benar gitu ya, tapi tidak ada rasa cemas dan rasa takut, mungkin bisa jadi belum terasah ya, belum terstimulasi baik akidahnya, sehingga makanya perlu terus diasah bagaimana cara mengaji dan mengaji Islam. Nah, ibu-ibu, nama agama ini tidak berdasarkan pada pembawa atau tempat diturunkannya atau nama-nama lain. Islam, nama Islam diambil dari sikap yang harus dilakukan penganutnya. Dengan sikap itu, mereka mendapatkan dan menebarkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Nah, jadi kembali lagi. Kalau kita lihat dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta literatur-literatur Islam, kita akan mendapati bahwa kata Islam memiliki banyak makna. Ya, di sini ada ya, Bu. Kalimatul Islam ya, itu ada di Quran surah ketiga ayat 19 sampai 85 ya. Makna-makna Islam. Yang pertama. Nah, di sini ada yang tengah bisa terlihat ya ibu-ibu. Ada al-khudu. Al-khudu. Nah, al-khudu itu artinya ketundukan. Ada di Quran surah Al-Imran ayat 83. Atau ada di Quran surah ke-24 ayat 51 ya. Al-hudu artinya ketundukan. Di Quran surah Al-Imran yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Nah, jadi makna Islam itu artinya al-hudu, ketundukan. Selanjutnya ada di Quran surah An-Nur ayat 510. Demikian pula orang-orang Islam kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika kita memegang akidah Islam, mengikuti ajaran-ajaran Islam, selain tunduk kepada Allah, maka juga tunduk kepada Rasul-Rasul-Nya. Kami mendengar dan kami patuh. Ya, ibu-ibu. Nah, yang kedua adalah wahyu.
ilahi atau wahyu Allah, ya, al-hudu tadi yang pertama. Yang kedua, wahyu ilahi atau wahyu Allah. Jadi Islam ini identik dengan kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan pedomannya adalah as-sunnah, ya, sebagaimana kita harus tetap menjalankan Al-Quran dan as-sunnah. Yang menjadi penjelasnya, jadi as-sunnah itu bagian dari penjelas dari kitab Al-Quran. Keduanya merupakan wahyu ilahi yang diberikan kepada Rasul dan harus dipegang teguh oleh umat Islam agar selamat dunia akhirat. Ini juga ada di Quran Surah An-Najm, ya. An-Najm itu di Quran Surah ayat 5, ayat Surah 53, atau di Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 7. Yang ketiga itu makna Islam yang ketiga, Dinul Anbiya wal Mursalin. Nah, jadi Islam itu merupakan agama para nabi dan rasul, ibu-ibu. Nah, jadi itu ada atau ajaran, ya, ajaran atau agama para nabi dan rasul. Nah, di sini Rasulullah bersabda, kami para nabi adalah saudara seayah karena pangkal agama kami satu. Nah, jadi para nabi itu adalah saudara seayah karena pangkalnya adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, itu sahih, ya. Di sini dikatakan, kaum muslimin mengimani kitab suci yang diturunkan kepada semua nabi dan semua rasul. Jadi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Nah, bahkan nanti kita ini, ya, belajar tentang ma'rifatul, ya, ma'rifatul Quran, ma'rifatul kitab, gitu, ya, ibu-ibu. Yang keempat adalah ahkamullah. Ahkamullah. Ahkamullah itu artinya hukum-hukum Allah. Apa disebut ahkamullah? Kenapa disebut ahkamullah? Karena Islam adalah sistem hukum yang memuat hukum-hukum Allah yang terkandung di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma maupun qiyas. Nah, ini sebagaimana ada di surah Al-Maidah. Ya, surah Al-Maidah itu surah 48 ayat 50. Ya. Lanjut yang kelima, makna Islam yang kelima adalah asyirat al-mustaqim. Nah, asyirat al-mustaqim atau jalan yang lurus. Nah, di sini ada di Quran surah Al-An'am ayat 153. Bahwasanya Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang lurus di antara sistem-sistem lain yang bengkok. Islam lurus karena ia adalah sistem Allah yang didasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya yang maha luas. Sedangkan sistem lain didasarkan pada pengetahuan manusia yang serba terbatas dan tidak terlepas dari nafsu atau kepentingan. Yang keenam, ibu-ibu, nah, makna keenamnya itu salamatut dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada di Quran surah An-Nahl, ya, 97. Di situ An-Nahl ayat 97 dikatakan kebaikan hidup orang muslim yang diperoleh itu karena Islam dapat dirasakan di dunia dan akhirat. Itu sebagaimana ada di dalam surah An-Nahl tadi, ya, ayat 97. Nah, ibu-ibu, karena Islam kemudian menjadi sistem yang paling unggul, dan karena sistem ini dibawa oleh para nabi berdasarkan wahyu-wahyu ilahi atau wahyu-wahyu Allah. Hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum Allah, di mana tidak ada keraguan dan keterbatasan. Jadi bebas dari keraguan-keraguan, ya. Hukum-hukum Islam yang ada di Al-Quran ini tidak ada keterbatasan maupun keraguan-keraguan. Sistem yang sempurna ini didukung dan dibela mati-matian oleh para penganutnya yang tulus ikhlas dalam ketundukan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Pasti akan meraih kejayaan. Nah, ini terlihat, ya, dari kaum muslimin pada zaman dahulu ataupun saat ini, ya, yang masih berpegang teguh pada Islam yang lurus, ya. Bahwasanya tiada yang ditakuti selain Allah. Kematian itu bukan tempat dia untuk takut. Dan bahkan pemerintahan maupun pemimpin zalim itu bukan seseorang yang harus dia takuti.
bahkan sistem hukum yang memang tidak apa ya, tidak pro kepada kebaikan, itu bukan sesuatu hal yang ditakuti. Bahkan para ulama yang bahkan sampai harus ditangkap lalu dijebloskan ke dalam penjara, itu bukan sesuatu yang ditakuti. Ketika memang Allah menjadikan itu qadarullah, takdir terbaiknya, tidak ada yang ditakuti, yang dirahmati Allah. Nah, makanya di sini saya mengingatkan kembali bahwasanya makna Islam di dalam hati kita ini harus diperbaiki. Harus di-refresh ya ibu-ibu, dengan kita selalu mengkaji pekanan ini untuk saling mengingatkan. Nah, dari makna-makna Islam ini, maka nanti Islam itu akan menjadi tinggi dan tiada yang mengalahkannya ketinggiannya. Atau Islamu ya'lamu wa la yu'lamu alaihi. Nah, ibu-ibu insya Allah itu dari makna Islam yang sudah dipaparkan ada dalam materi ini ya. Nanti bisa dibedah satu persatu. Sedikit saya menambahkan, dari hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, Islam ini dibangun atas lima perkara. Yang pertama yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, ya, perkara yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, ini yang harus kita pastikan ya ibu-ibu, bahwasannya anak-anak kita tidak hanya mampu menghafal juga, tapi mampu memaknainya di dalam hati-hati anak-anak. Nah, jangan sampai anak-anak didik kita juga tidak mampu untuk bisa mengenal Islam. Sedih rasanya. Kita ada di dalam lembaga pendidikan, tapi kita nilai tauhid anak-anak didik kita itu tidak baik. Nah, di sini adalah Islam adalah agama yang sempurna. Dan juga kesempurnaan Islam ini ibarat bangunan yang kokoh. Adapun pokok-pokok dan fondasi atau asas-asas Islam itu terdiri dari dua, ibu-ibu. Jadi pokok dan fondasi Islam itu ada dua. Yang pertama adalah akidah. Tentang keimanan, keimanan itu mencakup dua kalimat, syahadat dan rukun iman. Pokok yang kedua adalah ibadah, yaitu rukun Islam. Nah, jadi pokok fondasi kita Islam, seseorang Islam itu yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Akidah itu adanya di nilai keimanan atau di rukun iman, ibadah itu adanya di rukun Islam. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya Islam sendiri itu tidak hanya mengatur tentang konsep-konsep Islam atau akhirat saja. Jadi konsep-konsep kehidupan juga diatur dunianya. Ada di konsep sosial dan kemasyarakatan. Ya, ada di Quran Surah An-Nur ayat 27 yang dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagi kamu, supaya kamu ingat. Nah, ini aturan kecil dalam bersosial dan bermasyarakat atau bermuamalah ya. Bermuamalah paling kecil ketika kita masuk ke rumah orang harus minta izin dan mengetuk pintu. Atau konsep perekonomian itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Mengatur bagaimana Islam mengatur tidak boleh makan riba ya. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 itu tentang konsep perekonomian. Ada di konsep militer dan keprajuritan. Itu ada di Quran Surah At-Taubah ayat 5. Di mana dikatakan, apabila sudah habis bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai. Dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaiannya. Nah, ini yang jelas pastinya ada asbabun nuzulnya ya ibu-ibu, tentang di mana bulan-bulan haram bila mana sudah habis. Nah, pernah kita bahas ya dulu ya beberapa tahun yang lalu ketika kita masih halaqah offline ya tentang bulan-bulan haram. Nah, mungkin nanti kita bedah lagi ya asbabun nuzulnya ya. Lalu juga di sini mengatur bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan kebebasan kepada mereka yang berjalan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga Islam mengatur tentang konsep pendidikan. Itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Nah, saya agak ngebut ya ibu-ibu supaya bisa kita sharing.
Lalu ada konsep politik di sini juga. Islam mengatur konsep politik ada di Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, di sini juga Islam mengatur tentang konsep moral akhlak. Ya. Konsep moral atau akhlak. Nah, di sini tentang moral dan akhlak dalam rumah tangga ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Islam ini akan Islam ini akan tetap ada kok hingga nanti akhir zaman ataupun nanti kiamat. Nah, jadi bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sedikit pemaparan tentang makrifatul Islam atau mengenal Islam yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ya, materi yang tadi sudah saya bacakan tentang makna Islam. Nanti dalam makrifatul Islam itu nanti luas ibu-ibu. Nanti banyak lagi yang bisa kita bedah tentang Islam dan sunatullahnya, sifat-sifat Islam, tentang kesempurnaan Islam, lalu Islam sebagai pedoman hidup, Islam sebagai akhlak, Islam sebagai fitrah, dan Islam itu bagaimana sih tabiat-tabiat agama Islam, lalu amalan-amalan dalam Islam. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pemaparan di siang hari ini di Halaqoh. Siang hari ini semoga saja kita bisa terhujam ya la izzata illa bil Islam. Tidak ada kebesaran kecuali dengan Islam. Pastinya ibu-ibu yang dirahmati Allah selalu jadikan hari-harinya ini hidup dalam hukum-hukum Islam sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan ayat-ayat sesuai dengan ayat-ayat Allah. Ya ibu-ibu, Bu Dewi, Ibu Ellen ya, Ibu Ellen MC-nya atau bukan ya, saya lupa deh. Bu MC cukup sekian. Bu Ale ya. Bu Ale, ya mohon maaf. Kemarin Bu Ellen, sekarang Bu Ale ya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zahmul yang sudah memaparkan materi hari ini tentang Ma'rifatul Islam ya. Tadi dijelaskan tentang apa asal bahasa Islam, terus makna Islam sendiri. Terima kasih Ustaz Zahmul. Selanjutnya sebelum ditutup, mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan. Atau mungkin ada arahan dari Bu Lita. Bu Ale, oh iya mungkin ada tambahan dari Bu Lita. Bisa bergabung nih di siang hari ini. Mohon maaf ya Bu Lita, tadi menyapa saya diingatkan. Bu Litanya masih ada? Ada, tapi sepertinya sedang. Oh ada ya, Bu Ami ada. Kondisi kondisi Bu Guru di sekolah bagaimana ibu-ibu? Boleh. Ya, Bu Dewi, Bu Litanya enggak ada. Bu Litanya mungkin sedang belum ya? Berkeperluan. Oh iya ya udah. Bu nanya kondisi di sekolah guru-guru gimana, Bu? Oh iya, bagaimana? Alhamdulillah kalau di sekolah sendiri ada yang Bu? Ada yang kena juga, ada yang sehat. Dan semoga yang sedang sakit ya segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Terakhir itu dapat dari Bu Ana, Bu Rian, Bu siapa? Bu Reni. Terus Pak Amri juga sakit. Siapa lagi ibu-ibunya ya? Bu Azmi. Pak Isan. Bu siapa? Bu Azmi. Oh, Bu Azmi, iya. Itu Ustazah. Iya, ini ya ibu-ibu mengingatkan kemarin juga saya siang habis rapat dengan Bunda Eli, Bu Wali Kota, gitu, terkait juga dengan prokes ya. Yang membuat prokes kita lalai itu diantaranya adalah makan bersama,
ya. Kadang kita ketemu-ketemu makan bersama buka masker. Nah, itu dikurang-kurangin ya. Mudah-mudahan di sekolah mah alhamdulillah enggak ya. Mungkin kalau di sekolah enggak, terkadang di lingkungan sekitar kita yang agak lalai nih. Gitu ya, kadang ketemu ke tetangga, ke warung atau ke ini, itu harus tetap dijaga prokesnya karena memang penyebaran saat ini lebih cepat gitu ya. Terlihat di kondisi lingkungan saja yang terpapar batuk pilek itu merupakan sudah bagian dari suspek Ibu. Jadi kalau sudah ada batuk pilek demam itu sudah bagian dari suspek ya. Jadi kalau di antigen pasti reaktif ya. Jadi memang dari Pak Wali dan Bu Wali sendiri juga sudah sangat karena ibu-ibu di sini adalah agen kebaikan, tolong diingatkan di lingkungan sekitar, tolong prokesnya dijaga. Hal-hal yang membuat lalai ketika prokes itu adalah yang tadi makan bersama ke warung, mengantar anak atau menemani anak bermain di luar. Nah, itu juga hal yang membuat sering terpapar gitu ya. Jadi memang kondisi saat ini memang tidak sedahsyat ketika varian COVID Delta atau Alpha ya, karena kan sekarang variannya Omicron gitu, karena antibody kita sudah dibantu dengan vaksin, tapi tetap ya. Dan juga jangan lupa ibu-ibu, bu guru juga saya mengingatkan diri saya pribadi untuk tetap berolahraga ya, sehari minimal 30 menit, karena itu yang meningkatkan daya imunitas kita selain dari multivitamin dan nutrisi makanan. Jadi kadang kita sudah sibuk ya ibu-ibu, apalagi yang masih yang sudah berumah tangga, sibuk dengan urusan sekolah, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak-anak, tapi lupa dengan diri kita sendiri ya. Ibu-ibu semua ini adalah aset luar biasa milik SDIT Amal Mulia maupun yayasan. Tolong dijaga kesehatannya, karena membentuk satu ibu guru itu perlu bertahun-tahun ya. Mohon dijaga ibu-ibu semua aset berharga milik yayasan dan juga Bu Ami selaku kepala sekolah maupun Bu Lita selaku yayasan. Jadi ketika terpapar jangan panik, mohon informasi bisa nanti dibantu melalui saya maupun dari Satgas sekolah maupun dari Satgas wilayah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ibu semua diberikan kesabaran dan kesyukuran, karena memang mengajar di masa online itu luar biasa ya. Double-double ininya, puyengnya ya ibu-ibu ya. Ya sedikit saya mengingatkan bahwasanya manusia itu hidup ya. Manusia itu hidup pasti dengan ujian ya. Jika ia diberikan kebahagiaan, maka ia harus ditambah kesyukurannya. Jika ia diberikan kesedihan, maka harus ditambah rasa sabarnya. Jadi hidup ini harus terus berjalan, jangan pernah merasa kita dalam kondisi yang kesulitan maupun kesedihan yang baru ya. Tetap semangat ibu-ibu, ibu-ibu guru, masya Allah luar biasa. Di siang hari kita bisa halaqoh sampai 38 orang, Allahu Akbar, luar biasa. Yang pasti kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita berkumpul di dalam halaqoh indah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mul atas pengarahannya. Mungkin dari Bu Ami atau Bu Dewi ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Mengingatkan presensinya Bu Ale ada di chat Zoom. Oh iya, teman-teman yang belum presensi ini. Ya, ibu-ibu yang belum mengisi absen, ini linknya ada di kolom chat ya, bisa diklik dan diisi. Saya perlu absen, Bu Dewi? Boleh, Ustazah. Ya, insya Allah. Salam sayang semua dari Bunda Eli ya, alhamdulillah. Saya selalu rutin rapat. Ya, luar biasa pencapaian progres dari sekolah SDIT Amal Mulia. Alhamdulillah, beliau sangat senang. Terima kasih atas kerja keras semua, ibu guru, Ibu Kepsek dan jajarannya Bu Dewi, Bu Lita, masya Allah. Barakallahu fikum ya. Udah Bu Dewi, ada lagi dari Bu Ami? Bu Ami, enggak. Cukup, insya Allah. Cukup, ya udah. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, mari kita doa terlebih dahulu ya, ibu-ibu, doa robitoh. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik.
fawathikin lahum marabitataha wa adlimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhlu washrah suduraha bifaylil imani bik wa jamili tawakulli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin, amin, rabbal alamin. Mari kita tutup halaqah hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Mul. Jazakumullah khair ibu-ibu. Salam buat keluarga semua ya. Bu Lita, jazakillah. Bu Dewi dan Bu. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih Ustazah. Iya, sehat-sehat selalu. Izin ya ibu-ibu. Iya, terima kasih Ustazah. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Pamit ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Terima kasih.